Kurniakanlah kepadaku, ya Allah, seorang isteri yang baik, wanita yang salehah, penyejuk hati, penyejuk mata, ya Allah, pada tahun ini juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu Akbar. Subhanallah. Semalam saya dengar satu ceramah. Ulama ni ulama besar. Abu At-Ta'ilah As-Sakandariyah. Abu At-Ta'ilah ni dia sebut begini. Apabila Allah nak berikan sesuatu kepada seseorang hambanya, antara tanda-tandanya ialah tanda-tanda Allah nak beri sesuatu itu kepadanya, tanda-tandanya ialah dia tidak pernah berhenti berdoa dengan Allah. Faham tak maksud tu kan? Dia tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Contoh, tuan-tuan yang belum nikah ni, nak nikah tak? Siapa yang tak nak, betul kan? Lepas tu nak tak dapat isteri yang baik, isteri yang solehah, penyejuk hati, penyejuk mata? Nak kan? Subhanallah, itu nikmat yang sangat besar. Sama juga ni yang wanita belum nikah, kita nak. Di antara ciri-ciri dan tanda-tanda yang dia akan dapat apa yang dia nak adalah dia tak pernah meninggalkan doa tu setiap kali lepas solat. Maksudnya setiap kali waktu solat, dia takkan tinggalkan, ya Allah, kurniakanlah kepadaku, ya Allah, seorang isteri yang baik, wanita yang salehah, penyejuk hati, penyejuk mata, ya Allah, pada tahun ni juga. Contoh, nak tahun ni kat ni? Jumpa tahun ni, kalau sampai nikahlah. Tak sampai, nikah tahun depan. Tapi jumpa, Allah jumpakan pada tahun ni. Konsisten doa setiap kali lepas solat. Ini waktu mustajab. Kalaulah ada orang tu, Ustazah dah 2 minggu dah straight saya doa tak berhenti, InsyaAllah Allah benar-benar nak bagi. Sebulan tak berhenti, InsyaAllah akan dapat. Sampai iman Abu At-Ta'ilah ni sebut, kalau ciri-ciri Allah nak beri syurga kepada dia, dia tak pernah miss minta syurga Allah. Cakap lepas solat, ya Allah, berikanlah aku syurgamu, ya Allah. Orang yang minta syurga Allah, hidup di dunia pun okey, baik. Sebab apa? Sebab Allah akan selamatkan dia daripada apa-apa yang menuju ke neraka Allah. Sebab dia duduk minta syurga je selalu. Sebab apa ni? Ulama' ni sebut begini. Sebab dia kata, seseorang yang istiqamah dengan doa, itu juga adalah satu pemberian daripada Allah.